Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin Bus Jawa Timuran. Salam sos, salam mania, salam satu hobi. Hari ini Mimin seperti biasa berada di Terminal Purabaya Bung Rasih. Di malam minggu, di jam awal mula jam setan. Pasti kalian tahu sudah ya. Seperti biasa Mimin akan melakukan trip tipis-tipis. Bagi Mimin tipis-tipis dari Surabaya ke arah barat ya. Nanti turun di Sragen, Ngawi atau Solo. Naik apa ya? Tentu saja menaiki bus ATB Sumber Grup atau Mira atau dan lain sebagainya. Kondisi Bung Rasih pada jam setan kali ini ya, seperti biasa pada kali ini tidak ada kenaikan penumpang, padahal ini hari Minggu ya, lagi bus-bus ya juga lumayan banyak. Karena biasanya sekarang pergeseran jam di Bung Rasih itu antara sore sampai maghrib tadi ya, banyak membludak. Ada Patas Bandung, juga ada Eka Cepat, dan lengkap pokoknya bus-bus kali ini. Nah, sebagainya. Dan selalu berhati-hati terhadap para penumpang ya, khususnya karena di sini masih banyak sekali calo. Dan tadi Mimin juga ketika mau masuk sudah ditanyain mau kemana mau kemana, itu alamat tuh masuk perangkap calo. Nah, ini dia ada Sumber Grup, mau kemana ini? Kita langsung saja simak terus videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini dia ada 7662 dan juga ada 7059. Ini nggak tahu yang bawa siapa ini. Langsung saja simak terus. Nah, ini dia yang ready sekarang, 98 dan 59 ya. Kita cari-cari dulu yang mantap kali ini. Kalau lantau selasa mantap langsung ini naik. Nah, ini dia Mira yang kita cari ini, kayaknya juga mantap ini ya. Ya langsung saja, ya, mantap nih kalau kita naik. Langsung parkir ternyata. Oke, langsung saja. 75 7211. Nah, bareng ini ya. Langsung parkir 1 menit gak sampai tadi. Nah, ini lagi parkir ya di luar karena tadi juga kedapatan jam parkir. Nah, rapet nih jamnya, mantap. Kita langsung diberangkatkan guys ya. Ada 29 anak tangguh dan
sudah habis ternyata ya. Hanya yang turun Jombang sama Mojoagung tadi.
Nek, bisa apa? Iya. Enggak, kamu ngeroyu. Terus nanti kan gak main. Iya, verbal guys. Beri. Solidaritas kru. Thank you.
yang kanan kiri juga berlebar. Jadi ini yang 82 nya tadi yang anu jauh, jadi belakang juga jauh. Makanya ini jalannya lumayan agak bisa ngetel. Thank you.
Alhamdulillah Mimin sudah sampai di Banaran ya. Jadi Mimin turun di Banaran. Oke, Mimin cukupkan perjalanan Mimin sampai sini ya. Dan tiba di sini pukul 3. Setelah menempuh perjalanan dari Surabaya tadi sekitar kurang lebih hampir 5 jaman ya, atau 4 jam setengahan dari kota Surabaya. Mana tadi Mimin rencana mau naik Mas Daryl, gak jadi karena ada Antanesa juga Mimin belum pernah nyoba. Dan langsung saja, ternyata juga karena tadi senopatinya sudah jauh dan tidak bisa mengejar ya, karena pas jamnya longgar semuanya tadi. Ya demikian juga tadi yang anak kampusnya 7529 juga tidak ngejar dan masih ngetem di Sidolaju sampai sekarang. Oke, sekian dari trip Mimin dan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa lo untuk like, so, komen, dan subscribe. Kita saksikan terus video-video lainnya seputar bis Bumel Jawa Timuran. Dan tentunya bis Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you on the next trip.